dan ada kuningnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, ini kita unboxing lagi ya. Adalah papan tulis LCD atau drawing untuk belajar menggambar, menulis gitu ya. Ini ukurannya 8,5 in. Dari toko Sejahtera SSS. Kita lihat ininya. Nah, ini iklannya ya, papan tulis LCD, harganya Rp32.000 ya. Ini iklannya. Tadi variannya merah ya. Wow, ini kok harganya jadi turun? Coba kita lihat. Jangan-jangan ada variannya. Gradasi merah. Yang gradasi hitam 18.000. Yang 8,5, yang 8,5 in 18.000, yang 10 in 30.000 ya, 30 ribuan lah ya. Ini tadi kita variannya yang 10 in gradasi merah. Wah, ternyata harganya turun ya. Yang tadi yang 10 in harganya menjadi lah kemati. Sebentar ya, handphonenya ketutup sendiri ternyata. Sebentar. Ya. Handphonenya ngehang. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh. Kita lanjut aja sambil nunggu handphonenya loading. Oke, jadi kemasannya seperti biasa, bagian luar tidak menggunakan kardus ya. Dan ini hanya menggunakan plastik aduh, handphonenya ya, hey. Wow, udah 3 menit, langsung aja kita unbox, kita robek aja ya, kita unboxing. Ini menggunakan plastik marketplace, jadi ada celahnya di sini untuk memudahkan pengguntingan. Ini yang 10 in ya, katanya variannya yang 10 in gradasi merah. Terus ini ternyata ya, tada, tuh 10, datang ya, 10 LCD writing. Baterai non-radiatif, short storage, shape 3 pohon, easy writing. Nah, ini untuk menghapusnya, ini untuk gantungan. Oh, ada baterainya di sini. Ini ada stylusnya, bukanya dari bawah. Cara, oh, kecil ya. Wah, ini kok udah ada bintik-bintiknya. Coba bisa dihapus nggak? Wah, nggak bisa dihapus. Gimana cara ngapusnya? Oh, ininya di off, di on off dulu tuh.
nih di on. Ya ini ada tombol ininya dulu nih tuh ya. Ini baterainya pakai CR2025. Coba bisa nggak? Tuh bisa kan hapus ya. Nah ini kita ngeluarinnya pakai apa? Oh dari sini ngeluarinnya. Didorong ya. Stylusnya jatuh. Unboxing. Oh dia rainbow hasilnya. Iya rainbow. Jadi bagian bawah sini warnanya biru itu, nggak ada merahnya. Tulisnya ada merahnya dan ada kuningnya. Ngitung 10 innya gimana ya, mungkin ini dari sini ke sini ya 10 in, tapi saya nggak punya keran yang pakai in. Coba kita lihat di depan. Nah ini ada nih ya, ini yang 10 in. Kita lihat. Oh, ternyata dari sini ke sini 1 feet atau 11 in, tapi kalau dari sini ke sini itu 9,5 in ya, kalau diukur dari sini ya, dari sini ke sini ya, itu jatuhnya 9,5 in ya, 10 kurang lah ya, terus segini 9,5 in atau berapa senti tadi, 24 kalau diukur dari sini ke sini. Ini yang saya ukur bagian dalamnya aja ya, ini 14,5 senti. Kalau dari atas ke bawah yang diukur bagian dalamnya aja ya, ini 20 senti. Dari sini ke sini 20 senti, dari sini ke sini 14,5 senti, dari sini, dari ujung sini itu 24 senti atau 9,5 in. Mungkin kalau diukur dari outernya, bagian framenya juga diukur ya, mungkin 10 in ya. Hapus lagi. Ini untuk mungkin untuk gantungan atau lanyard atau apa sih yang buat di gelang gitu ya. Ini juga mungkin bisa. Jadi banyak lubangnya ya. Ini untuk gantungan lanyardnya atau tali lah ya bahasanya. Bagian belakangnya seperti ini, warnanya merah. Kalau misalkan nggak digunakan ya, atau misalkan mau dibikin paten ya, misalkan saya udah tulis ya unboxing, dan ini nggak boleh dihapus ya, supaya nggak boleh dihapus ini kita matiin ininya ya, saklarnya ini ada bikin ke kanan. Ini walaupun ini dipencet tuh dia nggak mati ya, mungkin cara kerjanya mungkin men-shortkan atau kayak apa tuh yang sekarang banyak iklannya tuh, kaca atau cermin MDF itu ya, apa cermin yang bisa warnanya bisa berubah gitu ya, tapi itu voltage-nya besar. Nah kalau mau hapus ini kan nggak bisa dihapus nih walaupun udah diklik ininya ya, mau dihapus saklarnya dinyalakan lagi. Nah ini kalau di ini masih bisa buat nulis ya, masih bisa buat nulis, misalnya bisa buat gambar atau apa, tapi dia anti hapus ya, non erasable ya.
ya, jadi ada on off nya ya, ini nggak bisa dihapus. Nah kalau mau dihapus, ininya dipencet dulu ke kiri, dipinggirkan ke kiri saklarnya, baru bisa dihapus. Cetrik. Oke. Demikian hasil unboxing dan review singkatnya. Mohon maaf kalau ada background hujannya karena di luar sedang hujan deras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.